بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini kajian yang kelima. Jadi pada kajian yang keempat kita membahas surat Hud ayat 7 ayat 8 yang berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia. Untuk apa Allah menciptakan kita? Kita sudah datang di dunia ini dan untuk apa kita hadir di dunia ini? Mengapa Dia menciptakan kita? Mengapa Dia memberikan kepada kita kehidupan dan kemudian menutupnya dengan kematian? Biasanya jawaban yang diberikan oleh para ustaz ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Kata menyembah atau kata beribadah dibatasi biasanya dengan khusus kepada ritual-ritual ibadah seperti sholat, saum, haji, itu kita sebut ibadah. Sehingga di kalangan kaum muslimin ada kecenderungan untuk mengisi hidupnya itu terutama dengan ibadah aja. Kalau kita ketemu orang yang sudah hijrah, kita akan menemukan bahwa hijrah itu dimulai dengan mulai rajin beribadah, mulai rajin sholat. Ada pimpinan pilkada yang ingin menghijrahkan seluruh ASN di daerahnya dengan mengadakan sholat subuh berjamaah. Nanti akan ada sholat tahajud berjamaah juga. Jadi inti dari kegiatan hidup kita ya untuk ibadah itu. Di dalam ayat yang kita bicarakan pada kajian sebelumnya, Allah menciptakan kita itu untuk diberi ujian-ujian. Dan Allah menyebutkan kenapa kita diberi ujian dalam hidup ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Pada pembicaraan kita yang lalu, kita diingatkan, kita diberikan motivasi supaya kita bersaing. Jadi ujian-ujian itu sebetulnya kata agar kita berkompetisi dengan sesama manusia, dengan jin juga, agar berkompetisi untuk menjadi yang paling baik. Allah berikan ujian-ujian itu kita supaya kita menjadi mempunyai hidup yang lebih baik. Bahkan di situ disebutkan selain untuk menguji amalnya, kita diberitahu bahwa nanti kita akan diminta pertanggungjawab setelah kematian kita. Itu kira-kira kuliah kita 2 minggu yang lalu. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan dari Habib, sekarang ini ada 5 pertanyaan, tapi tampaknya satu setiap pertanyaan itu memerlukan kuliah khusus. Jadi saya Bim, mohon maaf nggak bisa jawab itu, cuma jawaban yang kelima aja, pertanyaan yang kelima tentang manusia yang suka mendebat Tuhannya kan. Mengapa Tuhan menciptakan? Salah satu tabiat negatif manusia itu ialah suka membantah Tuhan, suka menentang Tuhan. Nah ini karena ini ada kaitannya dengan pengajian kita sekarang. Kita akan masukkan pembahasan itu di sini. Nah, di dalam
ayat surat Hud mulai ayat 9, 10 sampai 11 itu akan menjadi pembahasan kita. Walain azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur. Walain azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layakulanna zahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Illa alladhina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sayyid Husain Fadullah memberikan beberapa penjelasan tentang kata-kata sebelumnya. Misalnya tadi wala in azaqna, azaqna sebetulnya arti kata azaqna dari kata zauq, artinya mencicipi atau merasakan. Tapi merasakannya sebentar. Kalau mencicipi kan merasakannya tidak terus-menerus, hanya kita rasakan kemudian kita lepaskan lagi. Azaqna azauq dari masdar kata zaq, yaitu katanya tanawulu syai'i bil fami, mencapai sesuatu dengan mulut, li'idrakit ta'am, untuk mengakses makanan, dan wasamallahu subhanahu ihlalal ladzati bil insan izaqatan li sur'ati zawaliha. Allah dalam ayat sebelumnya itu wala in azaqna, dan sekiranya kami cicipkan kepada mereka. Mengapa Allah menggunakan kata azaqna? Karena itu kenikmatan yang diberikan kepada manusia itu juga penderitaan sebetulnya. Itu dia hanya sebentar aja. Kenikmatan itu sebentar, dicicipi kemudian kita lepaskan kembali. Dalam hidup itu kita sebetulnya bukan mencicipi kenikmatan, juga mencicipi penderitaan. Orang seringkali merasa kalau diberi kenikmatan, kenikmatan itu akan abadi kepadanya. Dan kalau dia juga menderita, dikiranya penderitaan itu kok tidak ada solusinya. Makanya Allah menggunakan kata azaqna. Ini Ustaz Miftah itu lumayan, spesialisasi dia ialah memahami kata-kata Al-Quran itu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata dalam Al-Quran itu sangat akurat, sangat tepat, sehingga kadang-kadang memang susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata azaqna di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata izaqoh atau mencicipi, karena cepat hilangnya. Li sur'ati zawaliha, tasbihan bima yuzaku thumma yazul. Itu menyerupai kalau kita mencicipi sesuatu kemudian kita melepaskan cicipan kita itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dimaksud di sini ialah menyampaikan nikmat-nikmat Allah itu dan mengujinya. Kemudian nanti kita ketemu naza'naha. Naza'a itu mengambil sesuatu dengan paksa dan cepat. Malaikat pencabut nyawa juga disebut an-nazi'at, wan-nazi'ati ghurqa. Dan orang yang sakarat, sakratul maut, yang sedang dicabut itu ruhnya. Nazi'at itu di situ disebutkan orang yang sedang sakratul maut itu dalam bahasa Arabnya disebut naza'a. Dari kata naza'a itu, naza'a yanza'u naz'atan. Wa naza'naha an-naza', kata yang disebut naza', qal'u syai'i an makani, mencabut sesuatu dari tempatnya, seperti mencabut ruh dari tubuh, itu disebut wa naza'naha. La ya'usun, la sungguh ya'us, itu wajannya fa'ul. Dari kata ya'isa, ya's artinya meyakini bahwa sesuatu yang akan terjadi itu tidak akan terjadi. Meyakini bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi. Lawannya adalah harapan. Ya'us itu artinya putus harapan. Meyakini bahwa yang kita harapkan itu tidak akan terjadi.
Na'ma'a, itu dari kata nikmat. Na'ma'a, kalau nikmat itu tampak pada diri seseorang, dia disebut na'ma. Seperti kalau kesengsaraan itu tampak pada dirinya, itu disebut dorro. Kalau madorot itu ada pada tampak, pada penampakan lahiriahnya, itu disebut dorro. Kalau anugerah Allah itu tampak juga, nikmat itu tampak dalam kehidupannya sehari-hari, dalam perilakunya, dia disebut na'ma. Nah, dorro adalah al-halah allati tadur, keadaan yang menyengsarakan, seperti kefakiran, kesusahan, siksaan. Lawannya dari sarro, ciri orang-orang yang masuk surga gitu kan, alladzina yunfiquna fisarra'i wadarra. Dorro itu lawannya bisa na'ma, bisa sarro. Al-sayyi'at, yang dimaksud dengan sayyi'at ialah, kalau melihat konteks kalimatnya, al-masoib wal-balaya. Jadi musibah dan bala bencana yang kedatangannya itu nuzulu ha alaih, menyebabkan sesuatu yang buruk pada manusia. Kata fakhur itu udah wazannya faul, dari kata fakhra yafkharu, yaitu yang berlebihan kebanggaannya dengan menyebut-nyebut keutamaan dirinya. Bita'ada di manaqibi nafsihi wa hadha sifatu dhammin lima fiha minatakabbur ala man la yazuzu ayyatakabbaru alaih. Dan ini adalah sifat yang tercela. Nanti kita akan jelaskan ada beberapa kata yang bisa terjemahkan sombong dalam bahasa Indonesia, karena kekurangan perbendaharaan kata kita dalam bahasa itu. Misalnya ada fakhr, untungnya masih ada dalam bahasa Indonesia terjemahan untuk fakhr, kebanggaan. Jadi bangga. Cuma bangga itu ada yang menjurus ke arah sombong, ada yang menjurus ke arah yang bagus. Misalnya Imam Ali salamullahi berkata, kafa bi izzan an akuna laka abadan wa kafa bi fakhran. Pakai kata fakhr. Fakhr artinya kebanggaan. Aftakhiru, aku berbangga. Fakhrur Razi, itu menteri kita, itu artinya kebanggaan daerah Rey. Di Iran ada satu daerah namanya Rey, tidak jauh dari kota Tehran. Sekarang jadi kota Tehran, tapi stasiun Rey masih ada. Saya pernah tahu ke situ, karena pernah ke situ. Oh, ini tempat kelahiran Fakhrur Razi. Rey itu dalam bahasa Arabnya disebut Roz. Orang yang datang dari Rey disebut Ar-Razi. Jadi Fakhrur Razi adalah kebanggaan daerah Rey. Mestinya beliau karena dari Aceh, harusnya Fakhrul Ashi, kebanggaan Aceh. Ya. Tapi di Indonesia kan banyak orang memberi nama anaknya tidak peduli dari daerah mana berasal. Misalnya Jalaluddin As-Suyuti, itu Jalaluddin dari satu daerah di Mesir namanya Asyut. Jadi orang yang lahir di Asyut disebut As-Suyuti. Tapi sekarang yang namanya Suyuti bisa saja lahirnya di Ambon. Seperti Fakhrur Razi itu malah lahirnya di Aceh. Nah, Fakhur, wajannya Faul, itu menunjukkan sigot mubalagh, artinya berlebih-lebihan. Kalau fakhr aja bangga, tapi kalau berlebih-lebihan bangganya, dia fakhur. Qaim itu berdiri, tapi kalau sangat-sangat mandiri, itu menjadi gelaran Allah kan, al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang hidup dan dia yang sangat-sangat independen. Dia tidak bergantung kepada makhluknya. Tapi kembali lagi pada kata fakhr, Imam Ali bersabda salamullahi alaihi, kata Imam Ali, kafa bi izzan an akuna laka abdan. Ilahi Tuhanku, kata Imam Ali, cukuplah bagiku kemuliaan
karena aku menjadi hamba-Mu. Wa kafa bi fakhran, dan cukuplah bagiku kebanggaan. Antakuna li, karena Engkau menjadi bagiku Robban, menjadi Tuhanku. Cukuplah aku ini menjadi orang mulia karena aku menjadi hamba-Mu, dan cukuplah aku menjadi orang yang bangga karena Engkau menjadi Tuhanku. Itu kata fakhran. Nah, kita balik lagi kepada yang paling awal, kepada ayat itu, dengan beberapa penjelasan makna itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan jika kami timpakan kepada manusia, jika kami berikan kesempatan kepada manusia untuk merasakan rahmat-Ku, kemudian kami ambil kembali dengan paksa daripada dia, maka tiba-tiba dia menjadi orang yang putus asa dan tidak berterima kasih. Kata kufur di sini itu lawan dari berterima kasih. Lawan dari kafir itu berterima kasih. Menurut istilah Quran, orang yang kafir menurut istilah Al-Quran, sekali bukan menurut istilah yang populer sekarang ini, menurut Al-Quran, kafir itu ialah orang yang tidak berterima kasih. Lawan dari kata syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Atau dalam ayat, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini anugerah Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kafir. Atau wahadainahu sabila imma syakirau wa imma kafuro. Kami tunjuki jalan bagi kamu, yaitu jalan berterima kasih dan jalan kafir. Jadi kafir artinya tidak berterima kasih. Manusia itu, penjelasan singkat dulu, adalah makhluk yang kalau dia diberi kesenangan, kemudian Allah ambil kesenangan itu daripadanya, dia menjadi orang yang putus asa dan tidak berterima kasih. Walain azaqnahu na'ma'a, dan apabila kami berikan kepadanya kesempatan untuk merasakan kenikmatan, ba'da dharra massathu, setelah kesusahan menyentuh dia, la yaqulanna, dia akan pasti dia akan berkata, dhahaba sayyi'atu anni, kesulitan udah hilang dariku, innahu lafarihun fakhur, dan berubahlah dia dari orang yausung kafur menjadi farihung fakhur, menjadi orang yang sukaria dan sombong, menjadi orang yang senang dan sombong. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal saleh, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka itu ampunan Allah dan pahala yang besar. Ini seluruh gaya bahasa ini, uslub Al-Quran ini sama dengan ayat sebelumnya, ayat 7-8. Jadi Allah ciptakan manusia itu dalam ujian-ujian. Ujiannya ialah perubahan dari suka ke duka, dari duka ke suka. Kalau dalam bahasa Arabnya itu malah indah, minal mahbubat ilal makruhat, minal ladzat ilal afat, dari kelezatan kepada kesakitan. Dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 7 dan 8, Sayyid menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia itu untuk hidup dalam ujian. Kemudian dalam ujian itu ia diuji untuk beramal soleh, supaya dia beramal soleh. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat, di sana juga ujungnya untuk beramal soleh. Ini juga penderitaan manusia, suka dan duka itu sebenarnya tujuan akhirnya untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amal solehnya. Nah, Sayyid Husain Fadlullah menyebutkan sifat-sifat negatif pada manusia itu sebagai sifat-sifat khusus yang bersifat negatif. Dalam bahasa Arab, negatif itu disebut salbi,
kalau positif disebut ijabi. Saya lihat dalam bab ini paling sering Sayyid Husain Fadlullah menyebut kata ijabi. Ijabi. Al-khasais as-salbiyah. Lawan dari ijabi adalah salbi. Lawan dari positif adalah negatif. Manusia itu dianugerahi Allah sifat-sifat yang negatif. Mengapa yang diberikan itu kok sifat negatif? Kenapa tidak sifat positif? Dahulu ketika saya menjadi motivator sih, sebelum disiahkan, banyak yang mengundang saya sebagai motivator. Begitu saya dianggap siah, semua ketakutan. Saya menemukan bahwa memang di dalam Al-Quran manusia itu digambarkan dengan sifat-sifat negatifnya. Manusia itu bakhil. Manusia itu suka tergesa-gesa. Ajula. Bakhila. Manusia itu bakhil, suka tergesa-gesa. Manusia itu diberikan sifat tadi, kalau dia dapat kesenangan, kemudian lepas dari kesenangannya, dia berubah menjadi orang-orang yang ya'usun kafur. Dia menjadi orang-orang yang depresi, putus asa, dan tidak bisa berterima kasih. Nah, mengapa tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat negatif itu? Nah, kata Sayyid Husain Fadlullah, sifat-sifat negatif itu salbiyatul insani qabilatun litaghyir. Itu salah satu judul kitabnya tadi. Ini saya pakai ini judul-judul dalam kitab ini. Jadi kalau sudah ngaji nanti lagi, nah, judul yang pertama dari Sayyid Husain Fadlullah ini, salbiyatul insani qabiliyatun litaghyir. Sifat-sifat negatif manusia itu bukan sifat yang menetap. Jadi kalau sebut manusia itu bakhil, manusia itu suka berkeluh kesah, kerjaannya itu mengadu saja. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahul khairu jazu'a, idza massahus syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu kerjanya berkeluh kesah aja. Setiap musim pasti ada kelompok yang berkeluh kesah. Di samping ada kelompok yang membaca alhamdulillah. Kalau di kampung para kiai memberikan contoh, di musim kemarau tukang es atau di kampung jualan, oh alhamdulillah. Tapi siapa yang berkeluh kesah kalau musim kemarau, apalagi karena panasnya? Petani, ya petani mungkin berkeluh kesah karena udara terlalu keras. Tapi ketika datang musim penghujan sekarang ini, ada yang berkeluh kesah, ada yang bergembira. Ya, para petani mungkin bergembira sekarang. Ini contohnya juga dari kampung lah. Nah, manusia itu selalu berkeluh kesah. Kalau ditimpa keburukan, dia mengeluh aja. Dan kalau ditimpa kesenangan, dia berubah menjadi bakhil. Katanya kalau orang miskin, jarang bakhil. Karena tidak ada yang bisa diberikan. Karena definisi bakhil ialah dia memiliki tetapi dia tidak mau memberi. Kalau tidak punya apa-apa dan tidak memberi, itu bukan bakhil. Itu alamiah. Tapi kata Imam Syafi'i ridwanullahi taala alaih, Imam Ali adalah manusia yang kontradiktif. Dia miskin tetapi dia dermawan. Mungkin khosois Imam Ali itu. Dia miskin tapi dia dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi juga, beliau miskin. Tuhan hidupkan aku sebagai orang miskin dan wafatkan aku sebagai orang miskin dan hidupkan aku di hari kiamah di antara rombongan orang-orang miskin. Padahal beliau juga sangat dermawan. Tapi itu manusia-manusia istimewa. Nah, kata Sayyid Husain Fadlullah, mengapa ada sifat-sifat negatif itu yang menjadi tabiat manusia? Pertama, karena adanya sifat-sifat negatif itu memungkinkan adanya pendidikan. Sifat-sifat itu bisa diubah. Dan kan tidak ada training-training tadi saya cerita untuk sifat-sifat yang sudah alamiah pada kita. Misalnya
tidak ada training untuk marah. Bagaimana caranya marah? Nggak ada. Ada juga training bagaimana mengatasi marah, management of anger. Tidak ada itu. Bagaimana caranya marah? Tidak ada training implementation of anger. Tapi yang ada itu management of anger. Karena sifat-sifat negatif itu memungkinkan manusia untuk berproses ke arah kesempurnaan. Karena kata Sayyidul Hussein Fadlullah, dan ini mengingatkan kita kepada Mula Sadra tentang Al-Harakat Al-Jauhariyah. Kata Sayyidul Hussein Fadlullah, perubahan sifat itu tidak terpisah dari perubahan esensi manusia, kata beliau. Fa innaha latumathilu khasa'is latanfasilu an harakati dzat fi wujudiha. Sifat-sifat itu tidak terpisah dari perubahan esensi manusia, kata beliau. Dan perubahan ini qabilatul litaghyir. Dia menerima perubahan. Sifat-sifat buruk itu ada pada manusia untuk diubah. Dan yang mengubah itu adalah pendidikan at-tarbiyah, kata beliau, al-mumarosah, pelatihan atau pembiasaan. Kalau Bapak ingin mengubah sifat-sifat negatif, biasakan aja. Lakukan sesuatu yang positif terus-menerus dipaksakan. Nanti hilang dengan sendirinya itu. Sekarang dalam neuroscience, dalam ilmu tentang otak, salah satu cara misalnya untuk mengubah sifat-sifat negatif dan akhirnya merubah sinapse-sinapse di dalam otak kita, itu dengan proses pembiasaan, dengan proses pelatihan yang terus-menerus. Kalau saudara itu sangat sensitif terhadap rasa sakit, itu ada management of pain juga. Caranya untuk menghilangkan rasa sakit itu dibiasakan sampai tingkat-tingkat tertentu, sampai akhirnya rasa sakit yang paling keras pun tidak dia rasakan. Dan kata beliau juga, termasuk yang bisa mengubah sifat-sifat negatif itu adalah al-wa'yul munfatihul amiq, kesadaran yang terbuka dan mendalam. Ini dalam teori modern ini kita sebut cognitive change, perubahan berpikir kita. Itu akan mengubah sifat-sifat negatif kita. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Itu kesimpulan yang pertama, sifat manusia itu. Nah, kita selalu mengalami perubahan ini. Ada dua perubahan besar menurut Sayyid Hussein Fadlullah di dalam rangkaian ayat ini. Satu, perubahan dari nikmat berubah menjadi niqmat. Dalam bahasa Arab, niqmat itu artinya bencana. Bentuk jamaknya niqam. Misalnya dalam doa Kumail, Allahumma ghafir liya dhunubal lati tungzilun niqam. Niqam bentuk jama dari niqmat. Tapi orang Indonesia menulis nikmat dengan kata ini kaf. Itu bisa dibaca nikmat juga ini. Kalau nikmat dengan ain, itu artinya kesenangan, kebahagiaan. Kalau nikmat, itu bencana. Nah, karena kita selalu menyebut nikmat itu nikmat, akhirnya bencanalah yang kita terima. Itu pengaruh bahasa. Bahasa itu membentuk kita. Untungnya tidak tahu bahwa dalam bahasa Arab ada nikmat. Jadi tidak berubah lah. Jadi ada dua ini dalam hidup ini. Nikmat berubah menjadi nikmat, atau nikmat berubah menjadi nikmat. Dua aja ini yang terjadi dalam hidup kita ini. Nah, kata Al-Quran, kalau nikmat itu berubah menjadi nikmat, ini kita kembali kepada Sayyid Hussein Fadlullah. Ada beberapa sikap dari kita manusia kalau menghadapi nikmat yang berubah menjadi nikmat. Kesenangan berubah menjadi bencana. Naza'nahu. Kami cabut tiba-tiba kesenangannya. Sikap kita bisa hal yataqabbaluhu bi'aqlin wa'in munfatihin. Apakah
dalam menghadapi perubahan itu kita menggunakan rasionalitas atau akal sehat. Saya tadi ngobrol dengan Syam, saya lagi mempelajari falsafah stoikisme di Yunani yang sekarang mulai dihidupkan kembali di dunia barat. Katanya ini revolusi baru di dalam pemikiran filsafat. Dari pembicaraan filsafat sebagai discourse philosophy, dari pursuit of wisdom, dari mengejar kearifan, menjadi practice of wisdom, menjalankan kearifan. Yang ingin lebih lanjut, ikuti kuliah filsafat saya di SoundCloud ya. Belum disebarkan ya? Belum ya. Ya, nunggu sampai disebarkan nanti. Kecuali kalau berkenan hadir pada salah satu kuliah itu. Kaum Stoik berpendapat, di dunia ini tidak ada yang membuat kita menderita, kecuali penafsiran kita tentang itu. Kalau Bapak melihat ada orang ketemu dengan Bapak di jalan dan dia tersenyum, apakah senyumnya bisa membuat Bapak tidak tidur semalaman karena ingin berjumpa lagi? Atau bisa juga senyumnya membuat Bapak tidak tidur semalaman karena keinginan untuk menyembelih dia hidup-hidup? Itu tergantung bagaimana kita menafsirkan senyuman itu. Kalau senyuman itu adalah ungkapan keramahan, kita akan senang. Apalagi itu datang dari orang yang kita cintai. Kalau senyuman itu adalah ejekan, senyum sinis, kita akan tersinggung. Jadi di dunia ini apapun yang terjadi, kata Epictetus, tergantung kepada bagaimana kita menafsirkan peristiwa itu. Dan itu persis kata Said Hussein Fadullah, sehingga kayaknya Said Hussein Fadullah udah duluan baca stoikisme ketimbang saya. Kata beliau, ini hal yataqabbaluhu biaqlin wa'in munfatihin, apakah ia menerimanya dengan akal yang penuh kesadaran dan terbuka untuk beberapa kemungkinan. Jadi dia menggunakan akalnya. Dan kata Said Hussein Fadullah, biasanya ketika menghadapi sesuatu, akal dan perasaan itu bertempur sekaligus. Tapi kata beliau, selalu itu perasaan yang lebih menang. Kita lebih cepat mengikuti perasaan ketimbang menggunakan akal. Nah ini, au annahu yuwajihu al-mas'alata bil infialil anif, atau dia menghadapi itu dengan emosi kekerasan. Itu tindakan kekerasan anif yang mengandung kekerasan violent dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau itu bertempur, kalau Bapak-bapak menghadapi satu situasi, kata, itu yang menyebabkan Bapak menderita ialah perasaan lebih cepat ketimbang akal sehat. Saya ingin memberikan contoh ini dari Imam Ali. Kata Imam Ali, kalau kamu merasa disakiti orang lain, pikirkan 100 sebab mengapa orang lain itu menyakiti Anda. Pikirkan artinya menggunakan akal yang wa'in munfatihin, yang terbuka untuk mencari beberapa kemungkinan. Karena perasaan itu menutup puluhan kemungkinan dan kita jadi menderita. Saya selalu memberi contoh itu dengan universitas di Jakarta yang saya tidak mau sebutkan namanya. Saya tiba-tiba dipanggil oleh yayasan itu untuk menjadi dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya datang ke situ dan saya mulai, karena fakultas itu anehnya tidak laku pada tempat lain. Fakultas Ilmu Komunikasi itu lagi laku, fakultas itu kok nggak laku? Diundanglah saya, jelek-jelek kan atau baik-baik, pakar komunikasi. Lalu saya melakukan perbaikan. Setelah 3 bulan gaji saya nggak dibayar. Tiba-tiba pembantu rektor 4 datang menemui saya, memanggil saya. Dia baca surat pemecatan saya. Apa yang terjadi sih? Yang pertama kali itu emosi. Sambil ada nangis juga si pembantu rektor itu. Nah, tega kali, Pak, ini bayangkan, ini surat pemecatan Bapak dan ini amplop gaji Bapak selama 4 bulan. Jadi saya bilang, Pak, saya lemparkan lagi itu duit. Ini bukan masalah duit, Pak. Ini masalah kehormatan saya.
saya tiba-tiba dipecat bukan karena kesalahan saya, ini penghinaan. Wah, yang pertama kali emosi itu, tafsir saya ini penghinaan, uang pun tidak menerima, saya akan ajukan ini pak ke pengadilan, bapak sudah mencemarkan nama baik saya. Saya tidak pernah dipecat kecuali karena urusan politik. Kesapa itu saya tidak pernah dipecat karena urusan kerja. Jadi semarahnya luar biasa itu. Tapi tiba-tiba saya ingat ucapan Imam Ali. Kita bukalah akal kita. Apa yang menyebabkan dia tiba-tiba memecat itu? Saya cari-cari, kan kalau kata Imam Ali cari 100. Ini belum sampai 100, baru 2 biji udah kena. Oh, salah satu sebabnya ada orang yang memang tidak suka sama saya. Tapi dia pejabat. Dan dia termasuk yang punya saham di universitas itu. Melihat saya masuk di situ, malah jadi dekan, dia datangi yayasan. Dan yayasan meminta rektor, tapi rektor gak mau kayaknya. Tiba-tiba memecat. Ditugaskanlah si pembantu rektor itu. Dan pembantu rektor juga yang keempat, gak tahu urusan apa yang keempat. Jadi dia nangis. Saya bilang, kasihan, yang sama rahi habis-habisan kan pembantu rektor itu. Padahal yang itunya penyebabnya di sana. Waduh, saya bilang, wah, saya itu kemarahan saya, cit, itu lenyap segera. Saya tidak lagi marah-marah, saya tidak anggap lagi penghinaan. Dan duit itu saya ambil. Dan saya tidak pernah sakit hati lagi. Sampai sekarang. Dan tidak pernah nyebut-nyebut itu lagi. Jarang lah, kecuali lagi sekarang. Ya. Ya. Jadi, itu kita yataqabbaluhu bi'aqlin wa'in munfatihin. Kita menerimanya dengan akal. Jadi, ada dua pilihan kita. Tapi, katanya kita selalu lebih cepat menggunakan perasaan kita, kata Sayyid Husain Fadlullah. Kata beliau, itu ada dua pilihan. Innan natijata hiya ikhtiyaruhu lil janibit tsani. Tapi biasanya kita memilih yang kedua, yaitu mengikuti emosi kita. Li'anna unsurul infiali aqwa ladaihi min unsuril aqli. Karena unsur emosi itu lebih cepat, lebih kuat daripada unsur rasional. Jadi kita itu memang lebih emosional ketimbang rasional. Kamu pengaruhi orang juga, pakailah emosi. Itu akan cepat dampaknya. Tapi yang pakai emosi itu biasanya yang akalnya kurang. Nah, saya kebetulan akalnya baguslah banyak. Jadi rada susah mempengaruhi orang. Yang paling baik itu pakai emosi. Ya. Tapi saya sekarang menggunakan emosi yang akli. Jadi emosinya yang rasional. Nah, kalau orang itu menggunakan cara yang kedua, yuwajihul mas'alah bil infialil anifi innahu layausun kafur. Dia akan menderita depresi dan dia jadi tidak bisa menikmati kehidupan ini. Dia tidak bisa berterima kasih kepada kebaikan orang apapun. Padahal harus kita ingat, pada saat kita mengalami depresi, kalau kita menghadapi kesusahan atau kesulitan, selalu ada garis-garis perak dalam kesulitan itu. Selalu kita tergantung kita melihatnya, kan? Selalu kita melihat peristiwa itu, selalu ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Tapi karena emosi kita yang tidak terkendali oleh akal, kita menjadi ya'usun kafur. Saya selalu memberikan contoh ini, kata murid-murid Nabi Isa, bersama Nabi Isa berjalan-jalan dan melihat ada bangkai anjing di pinggir jalan sudah membusuk. Semua orang mau meludah, mau muntah, menutup hidungnya dan berkata, ini bangkai anjing yang busuk sekali, kata. Semua mengumpat mencaci maki anjing itu. Tapi kata Nabi Isa, kenapa tidak kau lihat giginya yang putih-putih itu, ya. Giginya yang bersih. Nah, kita tidak pernah melihat gigi yang bersih itu, tapi yang kita lihat adalah bau bangkainya. Nah, terutama kalau kita dalam keadaan menderita itu,
kita akan melihat itu keburukan aja. Oleh sebab itu, suami istri yang bertengkar dinasehati oleh Al-Quran, la tansaul fadla bainakum. Itu dalam kita ini manusia makhluk yang selalu lupa. Tapi ada lupa yang diharamkan Allah. Tapi biar itu untuk pengajian yang lain. Tapi salah satu lupa yang diharamkan Allah ialah kelebihan satu sama lain, kebaikan satu sama lain. Jadi kalau suami istri lagi bertengkar, please si suami ingatkan kebaikan istrinya yang sudah ada dulu-dulu itu. Jangan lihat keburukannya aja. Itu keburukan itu baru muncul ketika bertengkar. Dan kedua pihak itu membuka kamus, mengumpulkan kata-kata yang paling menyakitkan untuk mereka pergunakan dalam bertengkar. Itu karena la tansaul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan itu. Itu paham stoik juga, bahwa sesuatu yang buruk di alam semesta ini, kata kaum stoik, pada akhirnya secara keseluruhan dia, karena stoik itu jangan-jangan Syiah yang takiyah, S-nya Syiah, T-nya takiyah. Nah, satu lagi, kalau menghadapi gitu, perasaan kita harus dikendalikan oleh akal kita. Ini melahirkan satu teknik pengobatan jiwa, psikoterapi, sekarang disebut CBT. CBT. C-nya kognitif, B-nya behavioral, T-nya terapi. Jadi menyembuhkan gangguan kejiwaan kita, mungkin kita nanti bisa berlatih bagaimana kita menghadapi sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, atau mengecewakan dalam hidup ini, supaya kita tidak ya'usun kafur. Kita menggunakan ini. Itu rumusnya ABC, hanya sekedar singkat aja. Nanti dipikirkan aja di rumah. Cari lagi, mungkin di Google. Baca ABC. A, activating event. Peristiwa yang mengaktivasikan emosi kita. Jadi ada satu peristiwa terjadi, misalnya saya dipecat, itu A, activating event. A, kemudian B itu perasaan atau tingkah laku yang terjadi akibat perasaan. A, B, C, D, kita ini sampai C, D, A, activating events. B itu behavioral consequences. Itu disebut B-nya itu supaya mudah dihafal aja, mestinya C ya. Jadi akibat-akibat dari penafsiran kita terhadap itu. B itu penafsiran kita terhadap satu peristiwa. Penafsiran saya ini penghinaan terhadap saya. Penghinaan terhadap kehormatan saya. Itu behavioral consequences, dan akibatnya emosi saya meledak. C-nya kalau saya nggak salah yang consequences itu akibat-akibat kita dalam perbuatan. Kedua adalah penafsiran kita terhadap peristiwa itu. Dan yang ketiga, akibat-akibatnya dalam perbuatan saya. Saya jadi marah, saya melemparkan uang itu, saya mengecam habis-habisan pembantu rektor itu dan universitas itu. Dan kalau kita lagi marah, itu kita bicara jadi sangat fasih. Saya pernah di Iran, saya marah sama orang Iran dan saya ngomong versinya fasih. Cepat. Jadi ternyata kalau kita ngomong bahasa dengan fasih, marah aja. Itu kita segera fasih. Karena kalau marahnya terbata-bata, enggak jadi marahnya. Kalau kita kekurangan perbendaharaan kata. Nah, C-nya itu consequences, dan yang terakhir D-nya, salah satu obatnya disputation. Kita tolak seluruh penafsiran itu. Kalau ada sampai 100, tolaklah sampai 100. Kata Imam Baghir, dilaporkan kepada beliau, si A itu begini, begini, begini. Kata Imam Baghir, kalau ada orang memberitakan itu kepadamu, ada 50 orang, tolaklah itu semua. Jadi kalau ada berita yang menyakitkan hati kamu, dari satu orang, datangkan 50 orang berita itu dan tolak semuanya. Itu mumarasah, itu latihan buat memperkuat mental kita. Kalau sudah buka, tulis Jalaluddin Rahmat di Google, ada hit mungkin 1 juta lebih. Isinya hinaan, cemoohan, atau di image, di gambar,
di Google, Anda akan lihat Jaludin Rahmat itu ditulisnya Dajjaludin Rahmat. Lalu saya seperti Dracula dengan berumah darah di sini, pakai tanduk. Saya tertawa aja, malah menikmati itu. Makin banyak, cuma tidak ada waktu aja untuk baca semua. Tapi kita nikmati itu. Karena ya perasaan saya dikendalikan oleh akal kita. Sekali lagi, kita menganggapnya itu bukan kecaman, hiburan aja. Kalau kata Pak Said Apil, satu saat dia melihat bahwa saya disesatkan oleh sekian banyak orang, Pak Said Apil datang sama saya, "Wah, beruntung Kang Jalal ini sudah jadi waliullah. Kalau saya belum, karena ini beliau kelihatkan ada surat dari Medan, dari para ulama di Medan, ulama NU, yang menganggap Pak Said Apil Siraj itu orang sesat, kafir. Jumlahnya baru 38. Perlu dua lagi, baru jadi waliullah. Kalau saya ini sudah lebih dari 40 yang mengecam saya. Ada jutaan, asal kliknya di internet." Nggak tahu Pak Sedaki sekarang mungkin sudah jadi waliullah, karena yang mengecamnya sudah lebih dari 40. Gus Dur itu paling banyak yang mengecam, karena itu dia lebih waliullah ketimbang saya. Nah, jadi if not, ini kalau tidak ini, maka katanya manusia itu akan menjadi layausun kafur. Tadi bagian kedua, dalam hidup kita ini ada nikmat berubah menjadi nikmat, dan itu bisa mufajaah, bisa tiba-tiba aja, atau asal dari nikmat tiba-tiba dapat nikmat gitu. Itu juga bisa berubah dengan tiba-tiba ya. Itu bagian berikutnya adalah kalau nikmat berubah menjadi nikmat ya. Surat Hud ayat 10. Silakan. Kalau ada pertanyaan, adakah sebabun nuzul ayat, maksudnya ayat ini? Saya sudah mau baca beberapa tafsir selain tafsir ini. Saya baca At-Tabari, saya baca Mafatihul Ghaib dari Fakhrur Razi, saya baca At-Tabari, baca Mizan At-Tabari. Tidak ada sebabun nuzul yang berkaitan dengan ini. Seperti saudara ketahui, tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Dari 100% ayat yang ada asbabun nuzulnya, 90% dhaif. Jadi hanya 10%. Karena itu menurut Syaikh Husain Fadlullah, kita harus sangat berhati-hati juga menggunakan asbabun nuzul. Apakah Nabi memiliki sifat negatif yang menjadi tabiat manusia? Karena 1% pun ada sifat negatif, maka tabiat jelek itu sama dengan negatif. Pertama, Nabi, kalau menurut Ahlul Bait dulu, Nabi itu terpelihara dari sifat-sifat negatif. Terpelihara itu dalam bahasa Arabnya disebut maksum. Berdasarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan segala sifat negatif itu, segala dosa dari kamu hai ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Manusia yang sempurna adalah manusia yang akalnya sudah berhasil mengendalikan emosinya. Al-aqlul wa'i, akal yang sudah penuh kesadaran, dan para nabi sallallahu alaihi wa alihi seperti itu. Kemudian ada riwayat juga, katanya ini dari riwayat Ahlus Sunnah, ini dalam dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan Aisyah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, pada setiap aliran darah manusia, di situ ada setan. Setiap aliran darah manusia itu ada setan. Lalu Aisyah dengan cepat membalas, kalau begitu engkau juga ada setan di dalam dirimu. Maksud saya bukan persis seperti pertanyaan ini, tapi kalau begitu benar kata Rasulullah
tapi aku berhasil mengendalikannya. Artinya potensi untuk bersifat negatif itu ada hatta pada Rasulullah dan para imam pun, tetapi mereka berhasil mengendalikannya. Jadi tidak pre-program. Rasulullah itu bukan zombie, bukan yang sudah diprogram sebelumnya. Itu sih enak kalau maksum itu emang sudah terpelihara dari perbuatan dosa, tapi masih tetap ada pilihan-pilihan bagi Rasulullah. Dan itu ketahuan pilihan itu setelah terjadi. Sayang dalam perkembangan kaum muslimin, berdasarkan ayat yang menurut saya ditafsirkan secara terdistorsi, yaitu ayat kul innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia seperti kamu. Lalu orang beranggapan, bahkan dibuat hadis-hadis yang mengungkapkan Rasulullah itu suka berbuat salah juga dan ditegur Allah Subhanahu wa taala. Malah seringkali ia ditegur oleh sahabatnya. Maka ada satu kitab khusus Al-Muwafaqat. Kalau enggak salah ditulis juga oleh Jalaluddin As-Suyuti. Al-Muwafaqat itu menceritakan kesalahan-kesalahan Rasulullah dan teguran-teguran Allah terhadap Rasulullah dan pembenaran Umar bin Khattab. Situ ada jadwal. Jadi Umar selalu benar di situ dan Rasulullah selalu salah dalam berbagai peristiwa itu. Ada beberapa kitab Muwafaqat itu. Satu yang saya ingat yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Kalau saya berpendapat bahwa Rasulullah punya potensi buruk, tapi ia berhasil mengendalikan potensi itu. Saya ingin bertanya di luar topik. Di Al-Quran ada kalimat yang artinya Nabi Muhammad bukanlah ayah dari seorang lelaki, tapi di madhab Ahlul Bait, imam-imam disebut sebagai putra Rasulullah. Jawaban singkatnya aja, di dalam istilah Al-Quran, putra, ibn, tidak selalu berkaitan dengan orang tua langsung. Ibn itu kalau satu, kalau banyak bani. Ibnu Adam, anak Adam. Kalau banyak bani Adam. Itu tidak selalu nyambung dengan Adam. Oh, kita ini nyambungnya malah ke monyet di Afrika dulu itu, ke savana di Afrika dulu kita ini. Tidak langsung kepada Rasulullah. Jadi kata imam, para imam adalah putra Rasulullah, itu gelaran ya benar Rasulillah, misalnya kepada Imam Husain, wahai putra Rasulullah, tidak selalu berarti putra yang langsung berhubungan dengan orang tua atau ibu yang melahirkannya ya. Kata bani juga sampai sekarang itu nama kabilah, biasanya yang disambungkan dengan pemimpin pertama kabilah itu atau tokoh pertama yang menurunkan kabilah, Bani Hashim misalnya. Di Irak ada Bani Kindah yang sampai sekarang itu yang melahirkan filsuf Al-Kindi, filsuf Islam yang pertama. Dulu mungkin yang pernah membangun hotel di dekat Masjidil Haram, dulu ada Hotel Kindah. Sekarang tergusur, kasihan. Untung Bani Kindahnya tidak melawan. Kau udah terpencar di seluruh dunia dengan nama Al-Kindi. Di kota Baghdad sekarang ada rumah sakit besar, rumah sakit Al-Kindi. Maksud saya dengan contoh yang berlarut-larut itu hanya untuk menunjukkan bahwa kata putra tidak selalu dihubungkan dengan orangnya langsung. Seperti dalam kata Ahlul Bait, para imam disebut abna'u Rasulillah, para putra Rasulullah. Duriat Rasulillah juga adalah abna'u Rasulillah. Kecenderungan manusia yang buruk itu ialah tadi, kalau dia ditimpa penderitaan, dia depresi dan tidak berterima kasih. Kalau dia diselamatkan dari penderitaan, kecenderungan manusia ialah dia merasa kemampuan dialah yang menyebabkan dia selamat dari bencana itu. Ketika kepada Qarun ada utusan Nabi Musa yang membawa pesan ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu, bahwa kamu itu kaya hei Qarun karena Allah membuat kamu kaya. Tetapi apa kata Qarun,
innama utitu ala ilmin indi. Aku ini bisa kaya karena pengetahuanku, karena hasil usahaku, karena kerja kerasku. Itu kecenderungan manusia kalau dia berhasil memecahkan kesulitannya. Dia merasa itu semua karena kemampuan dia. Jadi yang muncul adalah kesombongan. Jadi kalau nikmat berubah menjadi nikmat, ia menjadi lalai. Dan dia jadi lalai lagi akan kesalahan-kesalahannya dulu. Dia tidak belajar dari kesalahan-kesalahannya yang lama. Dan akhirnya dia tidak berhati-hati menghadapi apa yang akan terjadi. Kalau dapat kesenangan, dia tidak memikirkan bahwa satu saat roda itu berputar. Itu roda Dewi Fortuna, kata orang Stoik. Itu selalu berputar, dan berputarnya tiba-tiba aja. Saya banyak menemukan peristiwa-peristiwa yang mengerikan dari orang-orang yang tiba-tiba di atas kesenangan jatuh ke dalam penderitaan dalam tempo yang singkat-singkatnya, yang tidak orang sadari bahwa kesenangan itu fleeting. Dia cepat sekali berlalu. Seperti juga penderitaan itu fleeting. Jadi tidak usah terlalu dihiraukan lah. Karena kalau orang itu sudah berhasil, ia menjadi lalai dan tidak berhati-hati menghadapi masa depannya. Tadi disebutkan farihung fakhur. Dia merasa senang sampai lupa diri. Dan akhirnya fakhur, dia menyombongkan diri tadi. Kebanggaan yang berlebih-lebihan. Sayyid Husain Fadlullah menyebut sifat ini, beliau sebut az-zahwul mutakabbiru wa shakhsiyatul muhtazzatu. Zahw sebetulnya kesombongan juga. Mutakabbir ya takabur juga, sombong dan takabur juga. Dan kepribadian yang selalu berguncang. Ihtazza artinya berguncang. Jadi kepribadian yang selalu berguncang tidak akan menderita ketentraman. Tidak ada kedamaian dalam hatinya, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Baik ketika dia senang maupun ketika dia menderita. Tapi sifat utama orang-orang itu kalau nikmat berubah menjadi nikmat, kalau tiba-tiba dia mencapai keinginannya, kalau mimpinya sudah berwujud, kalau apa yang dicita-citakan terjadi, yang pertama kali muncul ialah kebanggaan diri. Sekarang ini di dunia modern, ini disebut narsisisme. Banyak buku yang mencitrakan bahwa sekarang di abad ini, terutama ini abad narsisisme. Ketika orang memuja dirinya, jadi dirinya itu dewanya sekarang manusia modern, Tuhannya manusia modern itu dirinya. Untuk mempromosikan dirinya, karena kan dia lakukan hal-hal yang negatif. Yang penting dia dikenal oleh seluruh dunia. Perasaannya sih seluruh dunia, padahal itu cuma yang mengklik dia aja. Tapi kalau ada misalnya 100 yang like, wow, senang dia luar biasa. 100 dislike, langsung dia itu. Seakan-akan itu kata like dan dislike adalah hal-hal yang menentukan bahagia dan duka dia. Saya bilang ini sudah tidak normal lagi nih. Saya mendengar ini ada seorang anak yang jengkel dengan ibunya yang sakit-sakitan. Kemudian dia mau menjual ibunya. Ya siapa aja katanya, asal mau beli. Ya dibentak-bentak ibunya itu kalau hanya menyuruh sesuatu. Anaknya tidak bisa disalahkan, tidak bisa dinasehati. Sampai akhirnya timbul kemarahan pada banyak netizen. Tapi dia sebetulnya motifnya cuma satu. Malah saya menduga tidak segitu jelek amat sih. Tapi supaya viral, ya dibikinlah ini dengan itu. Itu kecintaan pada diri yang berlebih-lebihan. Di Amerika ada seorang perempuan masuk ke bank. Kemudian dia bawa senjata, merampok harta di bank itu sambil bawa kamera. Setelah itu dia menyerahkan dirinya kepada polisi. Tapi ininya sudah menyebar dan cukup senanglah karena dia menyebar. Jadi itu senang dengan perhatian orang. Saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu memeriksakan diri apakah menderita NPD itu, Narcissistic Personality Disorder, itu gangguan kejiwaan narsisistik. Silakan diperiksa masing-masing dan jawab dalam hati masing-masing. Iya ya, kayaknya gitu. Enggak usah diberitahukan sama saya.
pedomannya itu a fame gain. Satu, admiration required in excessive amount. Orang yang narsistik itu pengen dikagumi, pengen dijadikan pembicaraan orang yang sangat berlebih-lebihan. Itu yang kita sebut tadi al-fakhru al-kathir, kebanggaan yang berlebih-lebihan. Ingin viral, ingin dikagumi. Katanya di dunia ini manusia yang paling baik adalah orang narsis. Kalau Anda memuji dia, jadi kalau Anda mau memuji-muji aja, itu jiwanya itu hampa, harus kita supply. Supply-nya itu ialah pujian-pujian. Kalau dipuji-puji, diberi penghargaan luar biasa, diapresiasi, dia jadi berbuat baik sama kita, luar biasa. Pendapatnya kita setujui aja semua, asal proyek ini jalan. Yang kedua, fantasizes about unlimited success. Dia juga berfantasi bahwa dia itu punya kemampuan luar biasa. Misalnya mampu dalam marketing, itu karena negosiasi saya semuanya akan berhasil. Dia merasa jadi orang yang paling pintar, membayangkan dia juga paling pintar, dan dia memimpikan dirinya menjadi orang yang paling pintar, dan akhirnya tidak tercapai. Dia memimpikan jadi orang paling kaya dan tidak tercapai. Jadi dia muhtazzah tuh. Dia jiwanya selalu terguncang. Arrogance, arogan dia. Biasanya sombong. Manipulatif. Kalau melihat orang lain, pikirannya gimana orang lain itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dirinya. Mudah pencemburu, mudah dengki sama prestasi orang lain. Semua orang di dunia ini yang melebihi dia itu musuh dia, walaupun itu suaminya misalnya. Pokoknya siapa saja itu envious of others. Yang kedua, grandiose sense of importance, perasaan berlebih-lebihan bahwa dia orang penting. Dia selalu menginginkan menjadi COA, center of attention. Dia selalu ingin jadi pusat perhatian. Tidak boleh ada yang menyaingi perhatian dia. Tentu ini kalau sudah gila ini mang, disebutnya personality. Kita berada di bawah-bawah itu. Kita juga ingin jadi pusat perhatian. Kalau tidak berlebihan, normal aja. Tapi kalau kita tersinggung karena kita tidak diperhatikan, itu katanya salah satu, kebanyakan ini anak-anak Indonesia, anak-anak didikan kita sekarang, itu sudah rada narsis. Karena salah satu sifat narsis, SOE, sense of entitlement. Tidak ada bahasa Indonesianya. Anak-anak Indonesia itu pengennya dilayani terus, pengennya nyaman, dia menjadi pusat perhatian. Dan kalau keinginannya tidak terpenuhi, itu anak kecil kan temper tantrum gitu, tantrum menjurit-jurit supaya nanti orang tua memangkuknya, menciumi dia. Nanti ya kamu akan, nanti kita beliin deh yang kamu inginkan itu sekarang. Dihibur-hibur, diusap-usap, dipuji-puji, tuh jadi cantik kalau tidak nangis gitu. Nah itu banyak orang-orang dewasa yang masih punya tantrum. Jadi kalau keinginannya tidak dipenuhi, dia marah-marah. Kalau dia tidak diperlakukan istimewa, dia marah-marah. Paling dilihat katanya itu ada seorang menulis itu di medsos, dia baru 2 hari di Indonesia kata, dan dia menemukan salah satu yang paling banyak terjadi di Indonesia dan tidak terjadi di negara lain ialah orang nyelip pada waktu antri, buru-buru, tidak peduli anak-anak juga oleh orang tuanya disuruh nyelundup karena mereka merasa orang istimewa yang harus didahulukan. Saya juga sering mengalami itu, karena ini anggota DPR, lalu disuruh, enggak, saya bilang, enggak, saya tetap di sini. Itu saya merebut hak orang lain. Saya tidak entitled, tidak berhak untuk mendapat pelayanan istimewa. Saya sama aja dengan yang lain. Waktu saya dikum, saya terharu melihat Syekh Ja'far Subhani antri untuk dapat roti yang besar itu tuh. Saya lihat aja. Saya juga tadinya mau ke depan, mundur terus dan menunggu sampai menyaksikan Syekh Ja'far Subhani dapat gini, simpen gini, dan dia diperlakukan seperti biasa, walaupun tentu ditegur, salam, senyum biasa.
Tapi enggak, tidak ada hak istimewa. Kita dididik anak-anak kita itu supaya menjadi narsisistik, jadi supaya punya sense of entitlement. Kalau ada kesulitan, kita bantu dengan cara kita sendiri supaya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya itu karena dosen UNPAD, banyak yang minta tolong pada saya. Dilalah kersaning Allah, yang saya tolong selumanya tidak diterima. Sampai saya jadi anggota DPR, ada bapak polisi yang supaya tesnya itu diterima. Saya menghubungi komisi 3 yang mengurus para polisi. Sekarang minta tolong, saya lakukanlah. Dan gagal. Gak berhasil. Saya pernah juga ada belakangan yang minta tolong. Saya beritahu, Pak, jangan minta tolong sama saya. Selalu gagal. Itu sebetulnya saya punya potensi untuk sense of entitlement itu. Tapi saya bisa mengendalikan. Dan apa yang terjadi? Anak saya gak ada yang masuk ke UNPAD karena bantuan saya. Gak ada. Miftah tidak masuk UNPAD. Pertama karena memang dia tidak daftar. Jadi tidak saya bantu. Kemudian Ami mau masuk fakultas kedokteran. Bahkan ditawari, Pak, Bapak sih dosen, katanya ada jatah untuk dosen. Enggak, saya bilang, kalau kamu nanti tidak lulus, ya itu kamu tidak mampu aja. Jangan sapak-sapaksakan yang tidak mampu, dia mampu. Dan kadang-kadang kan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang tidak kita ketahui. Bahwa kegagalan itu kadang-kadang adalah pengantar untuk satu keberhasilan dalam bidang yang lain. Saya jadi teringat baru saja tadi sore saya baca kisah Leonardo da Vinci. Dia jenius besar. Dia yang merancang pesawat terbang itu sampai sekarang. Banyak sekali penemuan-penemuan dia. Dia jenius terbesar lah di abad itu. Di samping lukisannya juga, sampai si Rafael mengabadikan Leonardo da Vinci itu dalam lukisan di rumah Paus, di perpustakaan Paus. Leonardo da Vinci itu bapaknya notaris. Itu da Vinci itu, keluarga da Vinci itu puluhan tahun, ratusan tahun jadi keluarga notaris. Keturunannya juga jadi keluarga notaris. Dan Leonardo da Vinci tidak. Bukan karena dia ada gagal jadi notaris, dia tidak diakui oleh bapaknya. Dia anak illegitimate gitu. Tidak diakui oleh bapaknya. Jadi dia tidak disekolahkan ke sekolah notaris. Dan dia bisa mengembangkan bakatnya dengan merdeka tanpa pengendalian orang tuanya. Dia menjadi jenius besar. Jadi kadang-kadang kegagalan itu membawa keberuntungan. Asa an takrohu syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tidak suka pada sesuatu padahal itu lebih baik bagi kamu. Pun karena saya tidak jadi anggota DPR lagi, saya bisa mengajar filsafat. Terus sekarang ngajar di sini, diundang Habib itu. Kalau saya jadi anggota DPR, nggak mau sih. Saya ada sense of entitlement. Nah, itu ciri orang gila itu. Narcissistic personality disorder. Itu gangguan kepribadian yang bersifat narsisistik. Sayangnya ini, kata di Amerika, satu di antara 20 orang Amerika penderita narsisistik. Sekarang katanya itu sudah sekitar 75% orang Amerika menderita narsisisme. Sampai orang menulis sekarang, coba cek di Google nanti, narsisistik epidemic. Jadi wabah penyakit yang sekarang ini menular di banyak orang. Itu terjadi setelah Allah anugerahkan kepada mereka nikmat, setelah perkembangan sains dan teknologi. Salah satu ciri aja yang juga menular pada kita, kebiasaan selfie. Gitu. Sampai di Amerika sekarang beberapa lembaga seperti Smithsonian, terus kalau nggak salah Walt Disney, melarang selfie di lingkungannya. Karena banyak sekali sekarang ini yang melakukan selfie walaupun bahaya mengancam dia. Yang penting dia selfie. Ini cerita benar-benar terjadi. Ada kawan saya, suatu saat Jokowi berkunjung ke partai kami, pada caleg-caleg gitu. Kemudian ada acara, ada pertanyaan, tiba-tiba seorang mengacungkan diri.
mau bertanya. Ya, kata Jokowi. Silakan ke depan. Tanya dulu dia ya. Apa boleh Pak saya selfie dengan Bapak? Gitu. Boleh, silakan ke depan. Tanya di selfie. Rame lah dia. Tidak usah kampanye banyak-banyak. Rame viral dia. Karena dia ikut selfie. Jadi itu kecintaan kepada selfie kita itu luar biasa. Itu sebabnya saya untuk menyembuhkan penyakit narsisisme saya tutup Facebook saya. Saya tidak punya Instagram. Saya tidak punya apalagi Twitter. Enggak. Yang masih saya punya email. Itu juga jarang saya lihat. Memang ada kecenderungan pada kita ingin diperhatikan orang lain, tapi kalau sudah itu berlebih-lebihan, dia menjadi penyakit. Kita akhiri ini dengan ujung pembicaraan kita. Ujung ayat yang kita bicarakan itu illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Jadi kalau orang mendapat penderitaan, dia menderita depresi. Kalau orang mendapat kebahagiaan, dia menderita narsisisme itu. Dia menjadi sombong. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dan saya lihat yang selalu didampingkan dengan amal soleh itu, satu, amanu, itu iman kan. Innal ladhina amanu wa amilus solehat. Dan keduanya sabar. Sabar, nanti Anda boleh lihat selalu sering didampingkan dengan kata wa amilus solehat. Jadi ciri orang beriman itu ya beramal soleh. Ciri orang juga sabar ialah dia melakukan amal saleh. Dan buat orang itu Allah sediakan maghfirah wa ajrun kabir. Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar. Surat Hud ayat 11. Saya sebetulnya ingin menutup ini dengan satu doa diwariskan dari Ahlul Bait. Jadi sebetulnya kalau kita menderita, kalau kita mendapat kesulitan dalam hidup ini, sebetulnya pertama tidak ada kesulitan yang mutlak. Kesulitan itu selalu relatif. Dan kedua juga tidak ada pemecahan yang mutlak. Wala hilun mutlakun kuna. Tapi yang terjadi adalah peristiwa yang bisa dihadapi dengan sabar. Hunakal waqi'iyatu sofiyah, ada realitas murni. Allati tuwajihul arbaha bisobrin, yang mendatangkan keberuntungan kalau kita hadapi dengan kesabaran. Fala yutghiha rabbu, keberuntungan itu tidak menyebabkan dia sombong. Kama tuwajihul khasairu bisobrin, seperti juga menghadapi kesusahan dengan kesabaran. Fala tusarri'uhal khasaratu, dan kalau itu terjadi kerugian tidak akan membantingkan kita. Belum kasih judul bagus juga itu, dengan kesabaran kata keberuntungan kita tidak menyombongkan kita dan kerugian kita tidak menjerumuskan kita. Haula, mereka itu alladzina sabaru walam yatazalzalu, mereka adalah orang-orang yang sabar dan tidak berguncang. Bal sabatu, tapi mereka tetap teguh. Amamal mutaghayyirati fil hayat, di hadapan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Wa tabaruha mas'uliyatan muhaddidatan, dan dia tetap memikul tanggung jawab yang tertentu. Sawa'an ta'allaqat bihayatihim syakhsiyah, sama saja apakah tanggung jawab itu berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Am bihayatin nasil ammah, atau dengan kehidupan manusia secara keseluruhan. Wa hadha ma ashu indama sabaru wa tahammalu nataijal mas'uliyah, dan inilah cara mereka hidup ketika mereka bersabar dan memikul hasil-hasil tanggung jawabnya, yaitu wa amilu salihat. Fajazakumullah azza dalika khairan katsira wa rafa'a darajatahum indah li'annahum akhlasu lahul 'ubudiyyata bil qawli wal 'amal. Maka Allah memberikan pahala kepada mereka dengan kebaikan yang banyak dan mengangkat derajatnya. Dan itu karena mereka memurnikan peribadatannya
dengan ucapan dan amal. Mereka itulah orang-orang yang Allah memberikan ampunan kepada mereka dan pahala yang banyak. Dan itulah ujung dari orang-orang yang sabar dan beramal soleh. Wa tilka hiya nihayatus sabirina al-amilina as-solihin. Itu ada doa mungkin mudah dihafal. Allahumma ja'alni minal ladhina idha ahsanu istabsharu wa idha asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alni minal ladhina idha ahsanu istabsharu wa idha asa'u istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang apabila berbuat baik hatiku dipenuhi kebahagiaan, dan apabila berbuat salah aku buru-buru meminta maaf atau memohon ampunan. Gampang kan itu tuh? Apalagi Allahumma ja'alni minal ladhina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Antara istighfar dan istibsyar, ya, antara istighfar dan istibsyar. Terima kasih ini atas perhatiannya. Wa ma taufiquna illa billah alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.